Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, alhamdulillah akhirnya kami sampai ke lokaliti terakhir pada hari ketiga di Kuantan. So di belakang ni adalah Pantai Batu Hitam. Mungkin kamera boleh zoom atau tunjukkan scenery kat belakang ni. Jadi pantai ni dinamakan memang bersentuhnya dengan pasir dia yang berwarna hitam dan juga disebabkan oleh batuan asal yang gelap iaitu basalt. Okey, jadi pelajar boleh baca sendiri dalam garis panduan mengenai sedikit sejarah tentang basalt di Pantai Batu Hitam ini. Apa yang menarik yang dapat diperhatikan pada basalt di Pantai Batu Hitam ini adalah bentuk kekar yang membentuk poligon. Okey, jadi selalunya pelajar yang datang ke sini akan disuruh untuk mengambil arah setiap sisi basalt. Jadi bila kita unjurkan, dia akan membentuk poligon lah yang lengkap. Jadi kita akan cuba turun ke lapangan. Okey. Kita diperhatikan di sempapan ni. So macam diterangkan tadi, ini basalt sini bentuk poligon ini ada yang telah ditimbus oleh pasir pantai ini. Tapi basalt pelajar tahu, dah belajar dalam semasa semester 1 tahun 1, ciran basalt batuan yang kaya dengan mineral gelap. Jadi batuan ni memang berwarna gelap. Jadi dia ada macam rekahan-rekahan dia ni diisi oleh mungkin kamera boleh zoom sikit. Seperti biasa, rekahan memang diisi sama ada oleh iron oxide ataupun quartz ataupun calcite. Jadi boleh tengok rekahan pada batuan basalt ni ada iron oxide. Dan dengan menggunakan kompas, pelajar akan ukurlah satah kekar yang boleh diperhatikan pada basalt ni lah. Jadi kita ada satu set di sini, kita ada satu arah kat sini, dah dua, kita ada satu arah kat sini. So kita ada arah satu sini dan berapa dah? 1, 2, 3. So kalau bentuk poligon cukup, dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya rasa ada 7. At least ada 7 set kat sini. Saya rasa itu saja.